Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai admin PT Kreator Channel akan selalu menghadirkan video-video yang akan bermanfaat bagi Anda semuanya. Tapi jangan lupa yang paling adalah selalu subscribe di PT Kreator Channel. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa, pembuatan cireng. Caranya diuleni sampai kalis. Kemudian setelah itu pemirsa dicetak tidak terlalu halus, namun di situ agak kasar biar nanti digoreng tidak terlalu meresap minyaknya. Kemudian daripada itu, cireng adalah makanan Sunda yang sekitar tahun 80-an lah, para kreator channel pemirsa semuanya, itu dipopulerkan di Bandung sana. Bahan utama cireng, mungkin pemirsa juga sudah tahu bahwa cireng bahan utamanya adalah tepung kanji ataupun tepung tapioka. Kemudian dikasih bumbu yang sederhana, dikasih air di sedikit. Kemudian di situ diuleni sampai kalis. Para pemirsa, silahkan ikuti terus Dapur Kreator Channel yang selalu menyajikan berbagai macam tayangan. Inginnya agar bermanfaat bagi Anda semuanya. Kalau orang yang mau berbisnis cireng, boleh mencoba, untungnya juga bisa menjanjikan. Bahan bakunya juga mudah didapat dan sederhana. Ini juga mengaduk lagi. Chef Dasiman membantu untuk mengaduk-aduk sisa-sisa cireng yang sudah diuleni serta Khairul proses pembuatan cireng. Ini pemirsa, wajannya sudah dihangatin dengan panas yang cukup untuk menggoreng cireng biar terlalu alot. Pemirsa, perlu diketahui bahwa makan cireng yang paling benar adalah dalam keadaan sangat hangat sampai nanti kalau ya, dingin, cara menggoreng cireng yang benar terlalu lengket. Ini saya berarti sudah memasukkan cirengnya. Cara menggoreng yang benar adalah nanti menggoreng dengan warna kecoklatan. Dengan demikian pemirsa, ini terus digoreng dan digoreng supaya selalu diawasi sampai nanti juga gosong. Itu yang dilakukan di Dapur Kreator Channel, terus berkreasi supaya para pemirsa yang ada semua bisa mengambil manfaatnya atau menikmati makanan tersebut. Ini terus buat kreasi-kreasi terus. Ini dari asisten Wati juga menyiapkan minuman dalam rangka untuk menikmati cireng yang akan disajikan oleh pembeli. Diaduk dan diaduk, jangan sampai lupa, jangan sampai gosong. Asal sudah kelihatan coklat tua, jangan sampai hitam. Demikian terus disampaikan oleh PT Kreator Channel untuk menyelesaikan. Ini pemirsa sudah selesai, sudah disajikan, dan cireng dengan bumbu timun dan saus siap untuk disantap.